Oke guys, jadi sekarang kita akan membersihkan ranjang ini dengan menggunakan vacuum cleaner. Ya, kita akan coba ngisap debu dengan menggunakan vacuum cleaner Derma. Ya, kita akan tes alat ini. Kita akan menggunakan dua, jadi ini akan menghisap debunya. Dan yang kedua, kita menggunakan Derma. Ya, jadi alat ini dia menggunakan lampu UV dan vakum. Kita akan tes kemampuannya dua alat ini. Jadi pertama ini menghisap debunya. Kedua, kita menggunakan vacuum cleaner with UVC. Jadi dia bisa membunuh tungau di ranjang kita ya. Oke, kita akan mulai menyedot vakum. Debu. Itu debunya ya, dikit. Oke. Oke, sekarang kita lanjutkan ke step yang kedua. Kita akan memvakum lagi dengan menggunakan ini. Kita bisa membunuh kumannya dia dengan lampu UV. Lampunya nyala ya, artinya lampu UV nyala nih. Di sini dia otomatisnya nih. Kalau ini ditekan, lampu UV-nya nyala. Jadi kita aman ya. Cuma
Cuma lama pemakaiannya ini hanya 15 menit karena dia akan panas ya, jadi dia nggak kuat kalau lebih dari itu. Ini dia tempatnya, ini udah agak bersih ya, karena kita tadi menggunakan vacuum cleaner yang pertama. Karena ini tabungnya lebih kecil. Oke. Sekarang kita akan membersihkan ranjangnya. Ini nyala ya. Kerja agak getar dikit getar. Jadi untuk menekan kotoran. Jadi ini getarannya dia ya. Dia menggetarkan ranjang kita. Jadi fungsinya untuk menggetarkan biar tungau-tungaunya naik semuanya, terus dia dihisap di sini ya. Dihisap dan disinarkan, disinar. Ini udah panas nih. Lampu biru nyala nih. Nih.